TKA Islam berikut menyusul. Sudah muncul? Belum. Masih serah. Baik, kok kirim di iya, nanti ini masih kurang begitu kan? Namanya dia kurang kan? Ibu. Mana? Belum. Masih mau Suryakin. Waduh, bapaknya yang tengok saya. Di sini oma-omanya, Pak. Jadi anak bapak cucu-cucu saya. Nanti dia tengok neneknya masih gadang suara. Oke. Kita berikan aplaus untuk mama papa para pengunjung yang berada di kiri kanan jalan. Ayo berikan aplaus buat anak-anak kita. Di saat lewat kita berikan aplaus. Itu adalah motivasi. Kita seorang jadilah seorang motivator yang baik. Karena menentukan pertumbuhan dan perkembangan putra-putri tercinta kita. Ingat masa di TK dan SD sekolah dasar kelas 1-2 anak-anak masih berada di masa PK. Apa yang mereka lihat, mereka akan lakukan. Dan apa yang mereka dengar, mereka akan ucapkan. Mari sama-sama kita bekerjasama untuk melihatkan, memberikan suri tauladan kepada putra-putri tercinta kita. Bersikaplah yang arif dan bijaksana. Sehingga dengan ucapan-ucapan yang indah dan manis pula. Biar kita bisa melahirkan putra-putri yang baik. Yang akan berguna bagi masa depan bangsa. Bagaimana? Semut-semut kecil, PAUD terpadu, inklusi, inspirasi, semut-semut. Iya, mana dia semut-semut? Mana dia foto? Semut-semut kecil, mana semutnya? Satu SMP, sekarang di PAUD.